Bismillah.
Yeah.
silakan duduk kembali. Acara ketiga pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara keempat, pembacaan keputusan Kepala Desa Tumbuh Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Lombok Timur, keputusan Kepala Desa Tumbuh Mulia nomor 188/1041/11/2018 tentang pengukuhan atau pengangkatan dalam jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralada, Kabupaten Lombok Timur. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, kepada Desa Tumbuh Mulia menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan surat Camat Suralada nomor 141/716/11/2018 tanggal 26 November 2018 perihal rekomendasi pengukuhan pengangkatan perangkat desa Tumbuh Mulia, memutuskan menetapkan keputusan Kepala Desa Tumbuh Mulia tentang pengukuhan garis pengangkatan dalam jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralada, Kabupaten Lombok Timur. 1. Menetapkan perangkat desa Tumbuh Mulia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum ke-1 mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 3. Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum 1 sampai dengan berusia 60 tahun. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan itu umumnya pada tanggal 27 November 2018 kepada Desa Tumbuh Mulia Mawatan SPDI MSI cap stempel sudah ditandatangani. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Bupati Lombok Timur Islam. 2. Kepada Dinas PMT Kabupaten Lombok Timur, Islo. 3. Sektor Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, Islo. 4. Camat Suralada, Dinas Suralada. 5. DPD Tumbuh Mulia, di Tumbuh Mulia. 6. Masing-masing yang bersangkutan, bujuk hasil. Lampiran Keputusan Kepala Desa Tumbuh Mulia nomor 188/1041/11/2018 tentang pengukuhan dan pengangkatan dalam jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralada, Kabupaten Lombok Timur. Nomor, nama, tempat datang lahir, pendidikan, jabatan lama, jabatan baru. Nomor 1, Muhammad Abdaluddin, S.E. Tempat datang lahir, Kegurun, 12 Mei 1984. Pendidikan S1, jabatan lama, kaum pemerintah, jabatan baru, kasi pemerintah. 2. Yaitu DIN SPDI. Tempat datang lahir dasar tumbuh 08 Juli 1987. Pendidikan S1 jabatan lama kaum praktik jabatan baru kasih pelayanan. 3. Afizah SPD. Tempat datang lahir dasar kulur 14 Agustus 1989. Pendidikan S1 jabatan lama kaum kesra jabatan baru kasih kesra. 4. Susilawati SAP. Tempat datang lahir dasar tumbuh 05 April 1991. Pendidikan S1 jabatan lama kaum administrasi umum jabatan baru kaum perencanaan. 6. Sudarwan. Tempat datang lahir dasar tumbuh 17 Agustus 1978. Pendidikan SMA jabatan lama kaum ekspa jabatan baru kaum keuangan. 6. Hijriya. Tempat datang lahir dasar tumbuh 12 Agustus 1984. Pendidikan SMA jabatan lama kaur keuangan jabatan baru kaur tata usaha dan umum. 7. Rifa'ah Hudin. Tempat datang lahir dasar tumbuh 20 Juli 1959. Pendidikan SMA jabatan lama kadus dasar tumbuh jabatan baru kadus dasar tumbuh.
8 Ayu Tuti, tempat dan naik dasar tuku 31 Desember 1968 pendidikan SMA Jabatan Tamakan Sukuru Jabatan Baru Agus Sukuru ditetapkan di Tumpung Mulia pada tanggal 27 November 2018 kepada Desa Tumpung Mulia Mawatan SPDI MSI cat dan tempel sudah kita datangkan. Kabupaten Lombok Timur, keputusan kepada Desa Tumpung Mulia nomor 1 tahun 1945 garing 1059 garing kap garing 12 garing 2018 tentang mutasi jabatan perangkat Desa Tumpung Mulia Kecamatan Suranaga Kabupaten Lombok Timur atas nama Tuhan Yang Maha Esa menimpa A dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memperhatikan surat lewat Suranaga nomor 1 pas 1 dan 6 garing 719 garing 12 garing 2018 tanggal 25 Desember 2018 perihal rekomendasi mutasi perangkat desa atas nama Muhammad Abdulludin SE Jabatan Lama Kasih Pemerintahan Kejabatan Baru sebagai Sekretaris Desa dan atas nama Susilawati SAP Jabatan Lama Kaur Perencanaan Kejabatan Baru sebagai Kasih Pemerintahan memutuskan menetapkan keputusan kepada Desa Tumpung Mulia tentang mutasi jabatan perangkat Desa Tumpung Mulia Kecamatan Suranaga Kabupaten Lombok Timur. 1. Melakukan mutasi jabatan perangkat Desa Tumpung Mulia sebagaimana tercantum dalam kentiran putusan ini. 2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum 1 mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 3. Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum 1 sampai dengan berusia 60 tahun. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tumpung Mulia pada tanggal 6 Desember 2018 Kepala Desa Tumpung Mulia Lawatan SPDI MSI cap sampel sudah ditandatangani. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Bupati Lombok Timur Islong Kepala Dinas BMT Kabupaten Lombok Timur Islong 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur Islong 4. Nyaman Suraga di Suraga 5. BPD Tumpung Mulia di Tumpung Mulia 6. Masing-masing yang bersangkutan 7. Arsip lampiran keputusan kepada Desa Tumpung Mulia nomor 1888-45 garing 1059 garing 12 garing 2018 tentang mutasi jabatan perangkat desa Tumpung Mulia Kecamatan Suranaga Kabupaten Lombok Timur. 1. Nama Muhammad Abdulludin SE, tempat dan tanggal lahir Gugurun 12 Mei 1984, pendidikan S1. Jabatan Lama Kasih Pemerintahan, Jabatan Baru Sekretaris Desa. 2. Susilawati SAP, tempat dan tanggal lahir Dasar Tumpu 05 April 1991. Pendidikan S1, Jabatan Lama Kaur Perencanaan, Jabatan Baru Kasih Pemerintahan. Ditetapkan di Tumpung Mulia pada tanggal 27 November 2018. Kepala Desa Tumpung Mulia, Mawatan SPDI MSI, cap sampel sudah ditandatangani. Kabupaten Lombok Timur, keputusan kepada Desa Tumpung Mulia, nomor 1888-45, garing 2, garing kap, garing 1, garing 2019, tentang pengangkatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Desa Tumpung Mulia, Kecamatan Suranaga Kabupaten Lombok Timur, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimpa A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan surat camat Suranaga nomor 1411-6, garing 08, garing 0, garing 1, garing 2019, tanggal 4 Januari 2019, perihal rekomendasi penetapan perangkat desa Tumpung Mulia atas nama Saudara Erwin Aprianto, Eskom, sebagai Kaur Perencanaan Desa Tumpung Mulia, dan Saudara Nukmanul Hakim sebagai Kepala Dusun Dasar Kelur, memutuskan menetapkan keputusan Kepala Desa Tumpung Mulia tentang pengangkatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Desa Tumpung Mulia, Kecamatan Suranaga, Kabupaten Lombok Timur. 1. Mengangkat perangkat desa Tumpung Mulia sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini. 2. Perangkat desa sebagai dimaksud diktum 1 mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 3. Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum 1 sampai dengan berusia 60 tahun. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tumpung Mulia pada tanggal 4 Januari 2018 Kepala Desa Tumpung Mulia Mawatan
Maulan SPDI MSI. Cap sampel sudah ditandatangani. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Bupati Lombok Timur Islom. 2. Kepala Dinas BD Kabupaten Lombok Timur Islom. 3. Sekretaris Inspektur Kabupaten Lombok Timur Islom. 4. Camat Suralaga Suralaga. 5. Mengikuti Tugu Mulia di Tugu Mulia. 6. Masing-masingnya yang bersangkutan. 7. Aksi. Lampiran keputusan Kepala Desa Tugu Mulia nomor 1 tanpa lama kiri 45 garing 2 garing ke garing 1 garing 2019-1990 pendidikan S1 jabatan kaur perencanaan. 2. Mukmanul Hakim tempat dan tanggal lahir dasar bulur 01 Januari 1984 pendidikan SMA jabatan kepala dusun dasar bulur ditetapkan di Tugu Mulia pada tanggal 4 Januari 2019 Kepala Desa Tugu Mulia Mawalan SPDI MSI sudah dan sampel sudah ditandatangani. Sudah berduka memutuskan menetapkan 1. Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus pos pelayanan terpadu posyandu di masing-masing kekadusan sesuai dengan lampiran 1 keputusan ini. 2. Pengurus pos pelayanan terpadu posyandu pada diklum pertama berfungsi sebagai sentra pelayanan pemeliharaan kesehatan untuk ibu dan balita serta orang tua jompo. Petugas dan kader posyandu bertugas untuk 1. Melakukan pendataan yang terkait dengan kesehatan ibu, balita dan orang tua jompo di lingkungan kerja masing-masing. 2. Memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan dan penyiapan makanan tambahan bagi balita dan orang tua jompo di lingkungan kerja masing-masing. 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. 3. Segala kerugian yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Tugu Mulia. 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tugu Mulia pada tanggal 9 Juni 2018. Kepala Desa Tugu Mulia Mawarlan SPDI MSI cap sampel sudah ditandatangani. Dusun dasar kulur, nama posyandu sehat ceria. Nama pengurus posyandu 1. Aziza, jabatan ketua. 2. Bupati Simatun SPDI, jabatan bendahara sekretaris. 3. Nurul Lima, jabatan bendahara. 4. Bayi Kurniati, jabatan anggota. 5. Barihun, jabatan anggota. Kepala Desa Tugu Mulia Mawalan SPDI MSI cap sampel sudah ditandatangani. Lampiran keputusan Kepala Desa Tugu Mulia nomor 188/2018 garing 2016 penetapan pengurus tim penggerak pemberdayaan kesehatan keluarga tim gerak dengan BKK Desa Tugu Mulia Kecamatan Sukarani Kabupaten Lombok Timur periode 2018-2024. Kita pengurus di penggerak pemberdayaan kesehatan keluarga di penggerak PKK Desa Tugu Mulia Kecamatan Sungai Kabupaten Lombok Timur periode 2018-2024. 1. Dewan Penyantun Kepala Desa Tugu Mulia. 2. Ketua Umum Nyonya Sinyal ISSD. 3. Wakil Ketua 1 Nyonya Fatimah Tong Pro SPD. 4. Wakil Ketua 2 Nyonya Hamidah SPD. 5. Wakil Ketua 3 Nyonya Nigeria. 6. Wakil Ketua 4 Nyonya Nima Febrian IAMA. 7. Sekretaris Umum Susilawati SAB. 8. Bendahara Umum Misna Sri Atifah SPD. 9. Kelompok Kerja Pokja 1 Ketua Sri Wahyuni. Wakil Ketua Rodiatur Jatah SPDI. Sekretaris Latifah SPDI. Anggota Johani. Anggota Bayi Turun Mas Budan. 10. Kelompok Kerja Pokja 2 Ketua Sapuati. Wakil Ketua Nuri Wahidaya Silam SPDI. Sekretaris Cindy Rayhanun SPD. Anggota Muasar. Anggota Romina Kumalasari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, pengambilan sumpah jabatan, pengukuhan dan pelantikan.
mulia yang akan diukuhkan dan dilantik, kami silakan menuju meja pelantikan. Yang terhormat Kepala Desa Tumbuh Mulia, Bapak Mawarlan SPDI MSI yang akan mengambil sumpah, kami silakan menuju tempat pelantikan. Pengangkatan sumpah jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara mengucapkan sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah jabatan yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya bertanggung jawab akan saudara berikan. Selanjutnya, saya akan memandu saudara mengucapkan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.
kami silakan kembali ke tempat. Dan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini Senin tanggal 7 bulan Januari tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari keputusan kepada Desa Tumbuh Mulia 1. Keputusan kepada Desa Tumbuh Mulia tanggal 27 November tahun 2018 nomor 188.45 dari 1041 dari 2018 tentang pengukuhan atau pengangkatan dalam jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintahan Desa Tumbuh Mulia. 2. Keputusan kepada Desa Tumbuh Mulia tanggal 6 Desember tahun 2018 nomor 188.45 garing 1059 garing C garing 12 Romawi garing 2018 tentang mutasi jabatan perangkat desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. 3. Keputusan kepala desa Tumbuh Mulia tanggal 4 Januari tahun 2019 nomor 188.45 garing 11 garing C garing 1 Romawi garing 2019 tentang pengangkatan perangkat desa di lingkungan pemerintahan desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Saya Kepala Desa Tumbuh Mulia dengan resmi mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai perangkat desa sebagai nama sebagaimana namanya yang sudah dibacakan dalam keputusan tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Penyerahan SK perangkat desa oleh Bapak Kepala Desa Tumbuh Mulia. Pusat Informasi Konseling Remaja Al-Hidayah Jalur Masyarakat.
masyarakat dan Karang Taruna Tumbuh Jaya Desa Tumbuh Mulia kepada TPPKK Kader Posyandu TRA Hidayah Jalur Masyarakat dan Karang Taruna Tumbuh Jaya Desa Tumbuh Mulia yang akan dikukuhkan, kami silakan menuju tempat pengukuhan yang sudah disediakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan Januari tahun 2019, sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Desa Tumbuh Mulia. 1. Keputusan Kepala Desa Tumbuh Mulia nomor 188.45 garing 775 garing ke garing 7 Romawi garing 2018 tentang penetapan pengurus pos pelayanan terpadu Desa Tumbuh Mulia periode 2018-2024. 2. Keputusan Kepala Desa Tumbuh Mulia nomor 188.45 garing 789 garing 7 Romawi garing 2018 tentang penetapan pengurus tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur periode 2018-2024. 3. Keputusan Kepala Desa Tumbuh Mulia nomor 188.45 garing 12 garing ke garing 1 Romawi garing 2019 tentang penetapan pengurus Karang Taruna Tumbuh Jaya Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga masa bakti 2019-2021. 4. Keputusan Kepala Desa Tumbuh Mulia nomor 188.45 garing 13 garing ke garing 1 Romawi garing 2019 tentang penetapan pengurus pusat informasi konseling remaja jalur masyarakat Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga masa bakti 2019-2021. Saya Kepala Desa Tumbuh Mulia dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus lembaga-lembaga desa di lingkungan pemerintahan Desa Tumbuh Mulia sebagaimana namanya tercantum dalam keputusan ini yang sudah dibacakan tadi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Penyerahan SK TPPKK Kader Posyandu TRA Hidayah Jalur Masyarakat Karang Taruna Tumbuh Jaya Desa Tumbuh Mulia oleh Bapak Kepala Desa Tumbuh Mulia. Thank you.
kepada TPPKK Kadungkos yang Kupik R.A. Hidayat Jalur Masyarakat Karakter Tumpu Jaya Desa Tumpu Mulia yang sudah dikukuhkan disilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Karam Bapak Tuan Guru Haji Salahuddin MC, Pak Al-Ustaz Hari MC. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tumpu Mulia, kami hormati Bapak Sekda, kemudian Bapak-Bapak dari unsur Muspika atau Porkopinda Kecamatan Suralaga, Pak Kapolsek bersama anggota, kemudian Pak dan Pos Ramil juga bersama anggota, ada Pak Kapus Suralaga, Pak Kapus Kerongko. Yang kami hormati juga Bapak-Bapak dari unsur BPD, ada juga Pak Kadetipun, mohon maaf Pak Kadetipun. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan adik-adik kami, para perangkat desa, kemudian anggota BKK, Posyandu, dan PIKSR, serta Karang Taruna yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla yang alhamdulillah pada hari yang sangat berbahagia ini kita sama-sama dapat melangsungkan kegiatan yang sangat penting, kegiatan yang sangat bersejarah khususnya untuk perangkat desa, yaitu penetapan dan pengukuhan serta pelantikan perangkat desa Tumpu Mulia dan digabung dengan pengukuhan lembaga masyarakatan yaitu Posyandu, BKK, PIKSR, dan Karang Taruna Desa Tumpu Mulia. Selamat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita termasuk pengikut beliau. Alhamdulillah kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau
di hari kemudian nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama sekali, dan tentunya ada kami dari pemerintah kecamatan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan besar pada hari ini, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah juga insyaallah tamu-tamu yang datang pada hari ini, nah, ketika baru nyampe, nah, kesannya sangat luar biasa, nah, karena perang Indonesia yang sudah ditetapkan, yang sudah dikukuhkan, dan yang sudah dilantik sebagai perangkat desa tubuh ya, untuk Tony sampai dengan usia 60 tahun. Nah, ini merupakan tonggak sejarah. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah dilantik, nah, ini merupakan waktu apa tonggak sejarah yang sangat penting. Karena masa jabatan perangkat desa saat ini sampai dengan usia 60 tahun. Jadi secara normal setelah ini tidak ada pelantikan lagi. Nah, tidak ada pelantikan lagi. Jadi terhitung bahwa masa jabatan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu sampai dengan usia 60 tahun. Nah, perlu kami informasikan pada bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi proses tetapan pengukuhan sampai pelantikan perangkat desa memakan waktu yang cukup panjang. Nah, ini disebabkan karena baru pertama kali kita laksanakan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nah, kemudian PP 43, kemudian PP 47, ada Permendagri 83, ada Permendagri 67 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 dan Pergub Nomor 6 Tahun 2008. Nah, tentunya sudah nanti, apalagi dengan perubahan-perubahan regulasi yang ada saat ini, bahwa perangkat desa termasuk lembaga kemasyarakatan dituntut untuk melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Oke. Nah, sehingga harapan kami dari pemerintah kecamatan, semoga dengan telah dikukuhkannya saudara-saudara dan dengan telahnya dilantik, setelah dilantiknya saudara-saudara termasuk juga untuk lembaga kemasyarakatan, harapan kita mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi untuk perangkat desa, jadi selain sudah ditetapkan oleh keputusan kepala desa, tadi juga sudah dilakukan pengangkatan sumpah jabatan, pelantikan dan pengukuhan. Nah, ini tidak main-main, ya. Jadi kita harapkan khususnya untuk perangkat desa kita mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi karena dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan masyarakat, nah, perintah desa adalah ujung tombak segala macam pelayanan masyarakat yang ada di desa, baru dia bisa naik ke kecamatan, ke kabupaten dan seterusnya. Oke. Nah, pelayanan misalnya saja pelayanan di bidang admin, administrasi kependudukan,
pelayanan kesehatan, pelayanan bidang pendidikan, dan termasuk kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu berangkat dari pemerintah desa. Oke. Jadi ini apa menjadi perhatian khususnya kepada bapak-bapak perangkat desa yang sudah dilantik, dan supaya tugas-tugas tersebut dapat kita laksanakan dengan baik. Barangkali ini saja sambutan kami pada acara ini, karena masih ada sambutan lain. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita di topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan Tuan Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat di Desa Lumbuh Mulia, yang sama-sama kita hormati Camat Suralaga, yang sama-sama kita hormati para forum pimpinan kecamatan, forum komunikasi pimpinan kecamatan, yang sama-sama kita hormati Kepala UPD Dinas Pendidikan Kecamatan Suralaga, yang sama-sama kita hormati para perangkat desa dan lembaga pengurus lembaga desa tingkatnya, hadirin hadirat tamu undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kenikmatan, kesempatan, keafiatan, kekuatan untuk dapat hadir dan berkumpul dapat ini dalam serangkaian acara pengukuhan dan pelantikan perangkat desa sekaligus pengukuhan kepada lembaga desa, tim penggerak PKK, Karang Taruna, dan lainnya. Nah, semoga pada acara ini merupakan awal silaturahmi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sedianya yang akan hadir bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, karena satu dan lain hal dan banyaknya agenda yang sama pada jam yang sama pada hari ini, sehingga Kepala Dinas PMD membagi tugas selain untuk Kepala Dinas sendiri, sekjen dan empat bidang yang ada di PMD untuk melaksanakan tugas yang sama di hari ini. Akhirnya
saya selaku Kepala Dinas, Kepala Bidang PSDA dan PTG, pemberdayaan sumber, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi kebangunan, dipercayakan untuk menghadiri, mewakili Kepala Dinas saya di tempat ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di tempat ini, yang saya berharap semoga kehadiran di sini merupakan langkah awal bagi saya pribadi untuk bersilaturahmi bersama bapak-bapak, baik perangkat kepala desa, perangkat desa maupun tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat ada di Desa Tumbuh Mulia ini, dan menjadikan langkah awal kita untuk tetap bersama selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita saksikan bersama, pelantikan dan pengukuhan perangkat desa, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Pak Camat Suralaga, adalah mengemban merupakan amanat dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang tidak lanjuti oleh beberapa peraturan pemerintah, dan terakhir Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan staf. Peraturan ini tentunya harus ada kita untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, dengan dilantiknya dan dikukuhkannya perangkat desa dan lembaga desa, semoga mulai hari ini dan kedepannya tentunya kita harapkan tata kelola di desa Dasar Tumbuh akan semakin baik dalam serangkaian untuk membangun desa Dasar Tumbuh menuju desa yang mandiri, maju dan berdaya saing. Terkait dengan pembangunan desa, sesuai arahan dari Permendes PDTT, Kemendes PDTT, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, ada dikatakan ada 4 pilar program pembangunan desa yang menjadi prioritas. Pertama, pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan. Memang di Desa Tumbuh Mulia ini belum masuk dalam desa kawasan. Untuk Kabupaten Lombok Timur saat ini ada 2 kawasan, kawasan Desa Ikmal, kawasan kerja karena Kanjabun, dan kawasan yang masuk ke kabupaten tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, sebagaimana yang telah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Lombok Timur ada yang mewakili tingkat nasional, mungkin waktu Pak Suruhan masih bisa menjadi bidang PSDA 2 dulu, ada waktunya sampai tingkat nasional. Harapannya desa akan tumbuh, tentunya desa tumbuh mulia, tentunya kita harapkan ada waktunya di tingkat nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di Provinsi Bengkulu tahun 2019. Ijin Pak Kabit, Tumbuh Mulia juga mulia, ya. Juara 1 di tingkat kabupaten tahun kemarin. Ya. Nanti kita akan sertifikasi kembali Kades untuk diikutkan lagi. Semoga ada inovasi-inovasi baru lagi untuk diikutkan. Kemudian harapan itu sampai kita bawa ke Bengkulu bersama untuk Kades dan Kades. Ya, kalau kita kabupaten, syukur alhamdulillah, ke provinsi, semoga di Lombok Timur semua yang dapat nanti, terutama dari Desa Tumbuh Mulia ini. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, akhirnya kepada para perangkat desa yang sudah dilantik dan para lembaga desa atau kemasyarakatan dan desa yang sudah dikumpulkan, kami mengucapkan tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Dinas PSD Kabupaten Lombok Timur, menyampaikan ucapan selamat seraya dengan doa semoga
diberikan kekuatan selama menjalankan tugas menjadi amanah dan menjadikan desa akan tumbuh menjadi desa yang maju dan mendiri serta berdaya saing. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan mencatat sebagai amal ibadah. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan sebagai langkah awal silat selanjutnya. Saya yang baru bergabung di Dinas Pendidikan yang belum sampai 2 bulan sama dengan Bapak Sekda, baru-baru dari Sekda bersama saya juga melakukan yang kemarin 23 November. Akhirnya saya menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan santunan anak yatim secara simbolis kepada bapak-bapak marbot se-desa Tumbuh Mulia, kami silakan. Acara ke-9, doa sekaligus penutup yang dipimpin oleh Ketua Basnas Kabupaten Lombok Timur kepada yang terhormat Al-Mukarrom Bapak Tuan Guru Haji Salihuddin LC, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri acara praktikan perangkat desa, mari kita akhiri dengan doa. Semoga acara kita dapat diakal dari Allah Subhanahu wa taala, pelukuh-pelukuh yang sudah dilantik sesuai dengan amanah Al-Quran, mari kita pegang dengan sebaik-baiknya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad Nabi Al-Qasim bin Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa sallamu fi hadzal yawm kima ba'dahu min nurin tahdi bihi wa rahmatin tansyurha aw rizqin tabsutu Udurin taksibu wa zambin takbiru wa syintatin tanpauha au mu'afatin sabun nubiha ala mantasyaw min ibadih Naka ala kulli syai'in qadir wa hasbunallah namal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim Naka ala kulli syai'in qadir Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Wahyulana minam dina rasyada wahyulana minam dina rasyada anamu azab al-nar wa adakilan jannata ma'ala qurar ya azizu ya qaqar rupin alamin Aza du'una kama martana tasujib lana kama wa'abdana inna kala tuhni bulja'at Sallallahu wa sallam ala sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ta'wahum biha subhanakallah wa ta'iyyatum biha salam Wa aku da'wana alhamdulillahi rupin alamin Al-Fatiha. Terima kasih Allah mampu menghadirkan kita rasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama mewakafkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul Hakim.